Sebagai upaya untuk menjaga kestabilan sistem perbankan secara nasional, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS melakukan sosialisasi sistem penjaminan dana masyarakat terhadap para jurnalis regional Jawa Tengah dan DIY. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk media gathering dan workshop jurnalistik tersebut berlangsung di Hotel Tentrem Semarang pada Sabtu 26 Maret 2022. Adapun maksud dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada para jurnalis sebagai ujung tombak menyampaikan informasi kepada publik agar masyarakat merasa aman pada saat menyimpan dana mereka di bank. Bahwa ketika dia di atas kemampuannya, maka dia tidak masuk ke jaminan itu dia tak jawab hasil untuk kewajiban bank itu juga menjelaskan kepada masyarakat. Ketika dia menerima tugasan dan dia pasti tugasan, maka dia akan dijamin untuk LPS. Karena mungkin kalau kita lihat juga dulu PBI ya, sekarang PBI juga PBI juga mempunyai ketentuan transaksi informasi pada nasabah. Kalau nasabah salah satunya yang terdapatnya adalah memberikan informasi yang jelas pada nasabah terkait produk-produk perbankan. Salah satunya adalah informasi mengenai tingkat bunga pinjaman. Ada sanksinya nggak Pak? Kalau itu sanksi-sanksi administrasi dari OJK ya, dari LPS kan? Terhadap dana masyarakat yang simpan di bank, LPS menjamin simpanan nasabah di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Namun, agar simpanan dana nasabah dijamin LPS, nasabah dihimbau untuk memenuhi syarat 3T yang ditetapkan oleh LPS, yaitu tercatat dalam pembukuan di bank, tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank seperti memiliki kredit macet serta tindakan lain yang berdampak merugikan bank. Dari Semarang, Sulistiawan Dipjo Suwarno melaporkan.